Hah? Tadi gue ketemu Mr. Iwan. Katanya kita minggu depan itu bakal ada show di Met Mall. Lo udah tahu kan? Iya, tahu. Lo kenapa, Mak? Lo gak mau ikut acara di Met Mall? Gak tahu, gue bingung. Bingung kenapa? Ya udah, lagi kita sama-sama saling support. Nanti kalau ada kekurangan ya bakal dibantu sama gue sama Steffi, tenang aja. Iya benar, kita juga kan bisa latihan bareng-bareng. Gimana? Ikut aja ya. Ayolah, masa lu enggak ikut sih? Iya, kita kan udah kelas 12. Kali-kali adalah pengalaman yang bagus buat sekolah kita. Nama baik sekolah kita juga kan harus harum karena muridnya. Nah, kita ada kesempatan, jadi harus kita gunakan sebaik-baiknya, Mark. Gimana? Nah, lo ikut aja tuh. Ya, Mark? Ya, gue nggak tahu sih. Kok nggak tahu? Ayolah, Mark. Gimana? Ikut aja ya, Mark. Tenang aja, lo tuh nggak usah malu. Nanti bakal kita ajarin. Misalnya lo ada kurang apa, ya kita kasih tahu, bakal kita bantu. Kita juga masih belajar kok, ya kan, Syah? Betul. Ayo, ikut aja. Ya, tau deh, gue bingung. Gak usah bingung, tenang aja. Ada gue, ada Steffi, pasti kita bantuin lo kok. Tapi kalian janji ya? Ya, pasti lah, Mark. Tenang aja, santai. Kita bestie. Ya kan, Steffi? Iya dong. Ya udah deh. Ya, gue capek deh sama Mark. Kita tuh kurang apa coba? Udah ngedukung dia, support dia, udah kasih motivasi segala macem, tetep aja gak percaya diri. Ya sih, tapi kan orang itu beda-beda gak sih, Pi? Kita tetap harus dukung dia, mau gimana pun dia. Iya sih. Kasian juga kalau kita diemin, terus kita jauhin, itu kan dia yang kasian. Iya sih, bener. Yaudahlah, kita saling backing-backing. Apapun support, pasti kita bisa kok merubah dia. Ya kan? Oke, gitu. Gabung sini, Steffi, Reza. Ayo cepat kamu sana, cepat sana, yuk. Nanti dibagi dua grup, ya. Ini grup yang pertama, Echa, siapa? Sahana, Acila, sama Sheila. Yang kedua, Max, Steffi, sama Reza. Oke, yuk kita latihan ya. Formasinya nanti koreonya beda-beda. Yang 4 ini yang kelas 11, ini 12 beda-beda. Jadi yang kelas 12 ada cowoknya. Jadi cowoknya ditaruh di tengah pas koreografer apa koreonya. Mak, jangan kamu jangan bungku, jangan bungku. Coba jangan terus, jangan bungku, jangan bungku. Percaya diri dong. Ayo.
Oke, okay. Saya lihat kalian dari latihan pertama untuk tampil versi Sionati Bimo ada peningkatan. Cuman harus dikoreksi kalian ekspresinya, kalian masih flat. Mas, bisa benerin nggak? Gimana sekarang percaya dirinya meningkat atau masih untuk takut tampil imun? Udah meningkat, sir. Okay. Reza, kamu gimana? Sudah meningkat, sir. Berarti besok siap ya? Siap ya? Siap. Sampai ketemu besok, yuk kita yang dulu. Sukses! Usain lah. Eh, kalian udah siap? Kalau gue sih udah siap, lu gimana, Mam? Ya, yaudah, gue siap sih. Yuk. Yuk. Akhirnya kita sampai juga di acara yang mungkin saya tunggu-tunggu dan kalian juga tunggu-tunggu juga ya, buat ya untuk menguji apa kepercayaan diri kalian. Kalian tampil semaksimal mungkin, jangan rasa ada rasa malu, minder. Kalian harus bisa up di stage, kalian harus tampil meyakinkan. Jangan nunduk, jangan nengok kanan kiri. Ya, terutama kamu, Mak. Oke, bisa, Mak? Bisa. Mereka kan ngasih motivasi ke kamu. Sebenarnya kamu bisa. Apa mereka lagi deket sama mereka? Iya. Oke. Yang penting, intinya kamu bisa ya tampil ya. Gacha, Revy, Mak, Sheila, Akila, Echa, dan Sahana ya. Oke. Sebelum mulai, kita berdoa menurut agama dan kebijakan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Yuk, semoga sukses hari ini. Sukses! Akhirnya lega lah, udah bisa mencoba gitu. Ya walaupun ya gue agak kaku gitu atau gimana, tapi gue lega lah. Ya buat pelajaran aja buat depannya ya, Mak. Iya, namanya juga baru pertama kan. Iya sih. Tapi udah keren. Udah yuk. Udah yuk. Kamu hebat, bisa juga. Nah gitu dong, harus punya, kamu punya kemampuan, harus percaya diri. Bahkan kamu bisa jadi model profesional kalau kamu percaya diri, Mar. Ya makasih juga, Sir, udah bisa ngajarin Mar sampai sekarang ini. Jadi Mar tahu gitu fungsi dari modeling itu untuk apa. Nah, sekarang udah berani, jadi ngomong jangan nunduk. Lihat, buka saya. Oke? Oke. Dan yuk, kita bareng.